Perkenalkan, nama istri saya adalah Rinatul Umnia. Ya, beliau kelahiran di Pacitan, ya. Aslinya dari Kenteng ya, dari Kenteng ya. Sebutkan tiga hal mengenai istri Anda. Tiga hal, contohnya apa ini? Ya, mengenai istri Anda. Oh. Kalau menurut saya, istri saya orangnya cantik, terus gemati dan setia. Harapannya ke depan apa nih? Harapan yang kedepannya mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Suami nama Dimas Chandra Probo Murtejo. Sebutkan tiga hal terkait suami Anda, orangnya gimana sih? Dia itu sabar, terus kuat, terus pekerja keras. Harapannya ke depan apa? Semoga kita kedepannya bisa menjalani hidup bersama-sama. Punya anak berapa ini? Kalau saya sih dua ya. Kalau saya dua. Saya mengucapkan selamat atas pernikahan Dimas dan Marina. Semoga pernikahan ini sampai akan menikah dan menjalani hidup dengan bahagia. Dari Istana Panaraya, kami mengucapkan sekali lagi bahagia untuk kalian berdua. Cah tukang dolan dimanapun berada, berbicara mengenai budaya ya, tradisi dan budaya di era-era sekarang itu sudah mulai rapuh ya, sudah mulai terkikis oleh budaya-budaya dari luar atau budaya-budaya lain yang bermunculan. Dan kali ini yang menarik pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat prosesi adat pernikahan tapi masih menggunakan ala-ala budaya-budaya tempo dulu. Seperti apa? Yuk ikuti petualangan saya. Pak D, nek menawi niki namine napa nggih Pak D? Jodang. Oh, jodang. Nggih, niki namine jodang. Nek menawi sing nggih kambil-kambil niki? Nah, niki kambil niki seran, seran nggih, seran. Tradisi niki. Sing ngenten berase kalih ayame niku. Ah, niku tradisi niki nggih ngenten niku. Mawi besaran mbeto beras, mbeto klopo, mbeto jago sak bumbon komplit. Oh, bon dapur ngoten nggih. Dapur komplit nggih. Oh, terus suwun Pak Dik. Nggih, santai monggo. Sang Begal Doyo Pak Gunung
kehabisan. Satu rombiong. Pinongko pasungsung. Tondo tresno dalah melalui adat. Widi widono saha budaya. Kinangan sah lumampah kontring tatah enteng dono rojo. Sarono tondo sih katresnan pun beragakin bapak tukarin dalam ibu Siti Rahayu bapak penjenganipun bapak Susianto dalam ibu Siti Rahayu.